Ditemui di toko besi milik orang tuanya di wilayah perbatasan Sukoharjo, Jawa Tengah, atlet sepeda BMX Tony Syarifuddin tampak sibuk beraktivitas. Tony kini memang harus sejenak melupakan aktivitasnya sebagai atlet BMX pasca operasi lengan kanannya yang cedera saat berlomba di Olimpiade Rio 2016. Lengan kirinya yang cedera masih dibalut perban. Anak kedua dari 5 bersaudara ini oleh dokter belum boleh beraktivitas berat. Tony mengaku 1 bulan lagi lengan yang digendong sudah bisa dilepas. Namun, untuk kembali beraktivitas, Tony masih harus menunggu lama. Kemarin habis operasi itu dirawat 2 hari. Terus habis operasi kata dokter sekitar 1 bulan harus pakai ini. Habis itu mungkin bisa mulai latihan lagi. Selama nggak bisa latihan paling juga bantu orang tua di rumah. Bantu-bantunya ini berupa apa ini saat ini? Ya bantu di toko jual-jual besi. Cedera patah tulang didapat Tony di run kedua perempat final. Tony terjatuh hingga tulang selangka belakangnya patah. Tony sempat dirawat di rumah sakit di perkampungan atlet di Rio de Janeiro. Putra Nani Kastuti, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah.